Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah. Alhamdulillah saya berada di Lokasi Pondok Pesantren Jabal Uda islami Dan Alhamdulillah Di depan saya Ini adalah Rencana pembangunan Tapak Kelas atau asrama Dari Pondok Pesantren Tafid Al-Quran dan bahasa Arab Jabaluh Al Islami dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera dibangun pondasi. Kita lihat kita sudah mendatangkan alat berat dan ini sudah kita lubangi untuk calon pondasi asrama Tahfidz Al Quran Pondok Pesantren Jabaluhud Maka saya mengajak kaum muslimin dan kaum muslimin di manapun anda berada. Karena kita berada di 10 akhir Ramadan, maka saya mengajak untuk investasi akhirat untuk pembangunan pondasi dan anggaran yang kita butuhkan sekitar 40 sampai 50 juta rupiah. Dan insyaallah bangunan ini akan kita bangun antara 2 sampai 3 lantai dan kita akan segerakan pembangunannya mengingat e, ajaran baru dan alhamdulillah santri yang daftar juga cukup banyak dan kita sangat berhajat kepada asrama dan juga kelas. maka kita akan segerakan pembangunan ini kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua tentu kalau bukan karena Allah kemudian kaum muslimin dan kaum muslimin pembangunan ini akan lama terbangun dan sekali lagi saya mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimin bahwa sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan khususnya di 10 akhir Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ataupun menjumpakan kita dengan Lailatul Qadar dan kepada para muhsinin dan kaum muslimin semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, Allah luaskan dan Allah mudahkan serta Allah jauhkan dari penyakit, bala dan yang semacamnya. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahi hamdika, syadallahilailaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.